Bukit selepas itu Menteri jawab. Terima kasih, Mungsi. Saya cuma nak bangkitkan Seksyen 4, Pasal 4, 1A. Salah satu pihak boleh mempetisyen untuk perceraian di Seksyen ini atau Seksyen 43. Seperti mana yang kita bangkitkan di awal tadi, bahawa dengan meraihkan adanya peruntukan di peringkat Akta 303 dan juga enakmen peringkat negeri tentang isu ini, maka saya mencadangkan supaya ditambah kat situ dengan syarat pihak yang masuk Islam telah membuat pemborang perkahwinan di Mahkamah Syariah. Maknanya bawa keputusan Mahkamah Syariah, bawa pula ke Mahkamah Sivil untuk dibubarkan di peringkat Mahkamah Sivil. Maknanya kita gabungkan dua keadaan. Kita cadangkan supaya dibaca secara bersama Akta 164 dengan Akta 303 sebagai contoh. Yang kedua, Pasal 5 tentang harta suami isteri. Saya sebut di awal tadi, bila melibatkan harta suami isteri, kemudian berlaku kematian, maka orang Islam terikat dengan hukum faraid. Bila mana hukum faraid itu wujud, maka antara yang terlibat dengan hukum faraid bukan hanya pihak yang disenaraikan dalam kurungan 3, iaitu merujuk kepada pasangan, anak-anak dan juga ibu bapa sahaja. Tetapi dalam peruntukan Islam, sekiranya tidak ada ibu dan bapa, tak ada anak, maka adik-beradik boleh mewarisi harta. Di situlah saya mencadangkan kepada Menteri supaya ditambah pada hujung perkataan setelah meninggal dunia, ditambah dengan perkataan dan pihak berkepentingan menurut hukum syarak. Itu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Husi. Saya ingin bangkitkan